Shalom sahabat RPM TV Harvest, Gereja YouTube dan juga Usha Channel. Ya shalom semuanya. Teman-teman mohon maaf ya karena hari ini Merah. jadwalnya agak terlambat karena ada sedikit halangan ya. Gak apa-apa, tapi nanti setelah ini narasumber kita akan menyusul ya. Bu Ari Shalom, makasih sudah hadir menemani saya hari ini. Gimana Bu Semangat, Ari semangat, kabarnya? semangat. Semangat, semangat, semangat. Harus semangat. Semangat. Oh, merah-merah nih kita nih. Sama nih. Oh, Seperti itu. merdeka. Semangat. Sudah, sebentar. Waduh, sebentar ya. Oke, sebentar teman-teman. Ini kayak masuk Ya, nih. shalom Pak Dani. Shalom. Iya, Halo, shalom Pak. Bapak. Iya, kita juga baru mulai nih ya Pak ya. Ya, Iya. shalom semua teman-teman. Terima kasih setia untuk menunggu. Mohon maaf ya, lumayan jauh terlambatnya, tapi nggak apa-apa Lumayan ya. jauh. Hari ini kita mau belajar sama-sama ini Bu Ari ya. Bu Ari Iya, dan juga betul. Pak Dani Steph nanti yang akan membagi pengetahuan nih. Ini karena hari ini teman-teman narasumber kita ini seorang praktisi psikologi ya. Jadi Mantap. pas banget gitu ya, nanti kita akan tanya banyak hal hari ini karena temanya menarik Bu Ari. Jadi Pak Dani Steph akan membahas tentang moodies. Tahu Waduh. moodies? Modis atau apa tuh? Bukan moodies. Oh, Kalau modis. moodies itu yang necis ya dandan terus. Moodies, moodies atau biasanya orang tuh bilang tuh moodies. Moodies itu mood-moodan gitu. Oh, mood-moodan. Berubah-ubah gitu ya, perasaan yang berubah-ubah. Gampang Apa marah, berubah? gampang suka cita, gampang Nah. emosi, gampang ini itu. Oke. Iya, oh mohon maaf, motor lewat. Suaranya kenceng banget. Iya, Bu Ari kita sambut dulu Pak Dani nih. Pak Dani, shalom Pak. Malam, Bapak. Salam bulan Bu Ari, salam Iya. juga semua audien. Ya, salam. Sehat ya Pak ya? Sehat ya, ber Gini Pak, suaranya nggak ada Pak. Sepertinya sinyalnya Pak Dani ya. Aduh, mudah-mudahan lancar nih sinyalnya ya. mudah-mudahan iya. Oke, gini, sebelum kita mulai mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dulu ya. Sambil kita menunggu, semoga sinyal dari Pak Dani bisa kembali lancar. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh kembali berjumpa bersama dengan teman-teman. Di sini kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan terus memperbaharui akal budi kami setiap hari. Tuhan, terima kasih kiranya Engkau memberkati live kami pada hari ini. Memberkati hambamu yang akan men-sharingkan tentang mudis, yaitu Steph. Kiranya Engkau mengurapi hambamu Tuhan, supaya Kau pakai beliau untuk menyampaikan isi hati Tuhan, juga menyampaikan kebenaran buat setiap kami yang mendengar. Tuhan memberkati juga teman-teman yang akan masuk di room. Tuhan memberkati juga hambamu sebagai host di acara ini, supaya bisa berjalan dengan baik. Memberkati channel kami Tuhan, juga memberkati jaringan kami supaya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, biar hari ini kami berdoa, kami semakin antusias untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Amin. Oke, baik. Mungkin saya off-in aja ya. Ya. Sebentar ya. Ini Bu, karena Bapak Stefnya sudah datang, saya mungkin di belakang aja, ya. Iya, boleh. Silakan Bu Ari. Terima kasih sudah Oke, hadir. oke. Iya, Silakan semangat Bapak Bu Ari. Dani. Monggo, Tuhan Yesus berkati teman-teman semuanya yang di live chat. Tuhan Yesus berkati ya. Iya, Tuhan memberkati. Makasih Bu Ari. Iya, Pak Dani, hari ini bahasannya menarik nih ya. Oh iya, tapi sebelumnya saya mau beritahu dulu buat teman-teman. Saya sudah bagikan linknya di live chat ya. Jadi kita hari ini interaksi ya Pak Dani ya. Jadi Ya, silakan teman-teman yang ingin bergabung sekarang boleh masuk langsung bisa berdiskusi bersama ya. Kita bahas tentang moodis ya Pak Dani. ya, Mudi. Moodis atau moody ya mungkin Ya, lebih Mudi. mut-mutan gitu ya. Ini Mut-mutan gimana ya. nih Pak?
bagaimana sih kalau kita ditinjau dari sisi psikologis dan juga alkitabiahnya, Pak Dani? Baik. Selamat siang semuanya, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mudi atau suasana hati ya, kondisi perasaannya. Jadi kondisi perasaannya saat ini seperti apa? Senang, sedih, sukacita, bersemangat gitu ya. Jadi kalau mood-moodan ya mood-moodan gitu ya. Nah itu kondisi yang berubah dari kondisi sedih ke senang, senang ke gembira gitu ya. Itu secara cepat. Secara cepat ya, maaf ada suara anjing. Secara cepat itu sudah, ya, itu sudah ada sesuatu yang kurang bagus di mentalnya, gitu ya. Kalau saya bilang gangguan jiwa kok keterlaluan, gitu ya. Nah, kita akan membahasnya secara santai ya, secara santai nanti di tengah-tengah, oh Pak kok gini, ini nggak apa-apa, kita interaktif langsung ya. Supaya nggak lupa, mungkin tercetus sesuatu untuk bertanya ke kita gitu ya, langsung aja disampaikan gitu ya, seperti itu. Jadi kondisi suasana hati itu normal gitu ya, seperti kita normal, semuanya bisa gembira, terus kemudian rentang 15-30 menit tahu-tahu muncul sesuatu yang membuat kita tercenung gitu ya, setelah senyum tahu-tahu diem gitu ya, dalam waktu agak lama itu normal, itu baik-baik. Baik-baik, kondisi yang okay, gitu ya. Tapi kalau dalam hitungan menit gitu ya, langsung berubah. Gitu. Habis seneng tahu-tahu, dia sedih, saking sedihnya keluar air mata, seperti itu ya. Nah, itu ada something wrong gitu ya, sesuatu. Kita akan belajar mendasari ini dengan firman Tuhan, Bu Wulan. Supaya iya, betul. Pembahasannya tadi enak gitu ya. Benar-benar. Sebelumnya saya minta maaf ini sambil di luar karena luar jadi nggak pakai apa namanya cam ya. Nggak masalah Pak, yang penting kita masih bisa dengar suara Pak Dani. Silakan Pak Dani. Ya, Lukas 10 ayat 41 bulan. Lukas 10, saya bacain aja ya Pak ya. Saya pakai ya. HP jadi nggak bisa share screen. Lukas 10 ayat 41. Iya, Bu. Oke. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Demikian, Pak? Nah, ya. Jadi Marta itu khawatir ya, banyak perkara tanda di garis bawah ya. Jadi ada perkara senang, ada perkara. Halo, Pak Dani. Suaranya kok hilang, Pak? Ya, halo. Jari. Halo. Iya, ya, sempat hilang tadi suaranya. Lanjut, Pak. Oh ya. Jadi banyak perkara di sini menunjukkan bahwa tidak fokus, ya. Tidak fokus dalam satu satu kondisi. Jadi banyak hal saat itu dia load ya di pikirannya, dia memikirkan semuanya secara sentak, jadi nggak fokus seperti itu. Oh seperti itu. Ya mungkin kita punya ada yang punya skill multitasking ya. Betul. Atau beberapa hal yang kita langsung bisa handle. Namun di situ nggak bisa fokus 100% di satu masalah. Akhirnya terbagi. Nah, seperti itu. Satu kali pernah ini Bu Wulan, tahun berapa itu? Tahun 95 ya, saya kerja di 4 negara itu, tesnya itu aneh. Ya. Tesnya itu gini, saya sodorkan ijazah-ijazah di map itu, mapnya nggak dilihat sama sekali sama bulenya, langsung dibawa ke samping. Ditaruh ke samping gitu. Ditaruh ke samping. Terus dia bilang, ambil itu amplopnya. Terus buka dan baca isinya. Saya ngambil amplop. Dan di meja saya itu ada komputer, ada fax email, ya, ada telepon. Itu ternyata tertulis. Kamu sebagai
sebagai seorang karyawan, dan sekarang sebentar lagi ada seorang customer yang akan mendatangi kamu, dan kamu harus melayaninya dengan baik. Ketika kamu melayani customer itu, telepon berdering. Nah, kamu harus angkat telepon, harus layani customer itu, dan tolong dibaca di bawah ini ada konsep surat yang kamu ketik, harus ketik saat itu juga, kemudian kamu print dan kamu fax. Jadi ada pekerjaan, saya harus menghadapi tamu yang datang, kemudian angkat telepon, ada telepon berbunyi, kemudian saya ngetik, ngeprint, ngefax, harus bersamaan. Nah, saat itu. Dan itu bisa saya kerjakan. Jadi caranya gini, angkat teleponnya, kemudian ambil kertas kecil, ambil pulpen, terus menunjukkan itu, mempersilahkan orang yang datang itu untuk menulis apa yang keperluannya kepada kita. Nah, di situ saya sambil jawab telepon kan. Gitu. Di situ di komputer itu word-nya saya nyalakan udah sambil ngetik. Nah, seperti itu. Nah, dapat seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi dengan kasusnya. Misalkan nih saya ngobrol sama Bu Wulan nih. Halo, gimana Bu Wulan? Asik ngobrol gitu. Terus ada teman kita dari jauh ngasih kode apa gitu ya. Teman kerja mungkin yang ngasih kode apa. Iya, sehingga, iya betul. Tapi Bu Wulan itu membutuhkan sesuatu fokus ke saya gitu kan. Iya, nah, benar. Bu Wulan lihat mata saya lo. Kok Pak Dani enggak ke saya ke pandangannya ke sana gitu. Pasti Bu Wulan kan akan noleh. Noleh. Iya, Bu Wulan noleh. Siapa itu? Seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi di sini Tuhan mengajak kita segala perkara atau kesulitan apapun itu Tuhan sudah tanggung. Satu ya, kita harus enjoy menghadapi itu. Nah, fokuslah kepada apa yang sekarang ini on time di depanmu dan layanilah itu. Nah, itu. Sebetulnya pesan ini mengajak kita untuk komit dengan apa yang harus kita kerjakan. Itu, Bu. Itu nah. Apa itu artinya kita nggak boleh mengerjakan dalam segala pekerjaan gitu, Pak? Nggak boleh. Maksudnya kita harus fokus dengan satu pekerjaan, nggak boleh sambil ngerjakan yang lain. Kalau multitasking itu kan biasanya gitu ya? Iya, tapi bukan nggak boleh artinya, Bu. Bukan nggak boleh, tapi Tuhan mengajak kita menjadi seorang profesional yang benar-benar profesional di situ. Nah, kayak gitu. Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Selama kita bisa multitasking itu enggak masalah, tapi hasilnya kan tingkat maksimalnya itu mungkin kurang ya. Enggak maksimal kurang. Ya hasilnya. Iya, enggak maksimal. Mungkin satu kali ada audien yang kenal dengan saya tahun 96 sampai 2006 sampai 2010. Di Jakarta, ya, Bapak Ibu Saudara, saya Stefanus dan Steve yang punya warnet tercepat di Rawamangun. Mungkin masih ingat dengan saya, foto saya juga ingat. Ya, saat itu saya juga ngajar di S2, Pasca Sarjana di Bypass Kelapa Gading, Sebelah Barat, Sekolah Internasional Teologi. Saya juga ngajar S1. Saya juga pelayanan di orang-orang terpinggirkan di Kampung Melayu. Itu double-double, Bu. Saya juga buka warnet, ngajar. Terus kemudian saya jadi manajer di perusahaan coklat, Jalan Coklat, Jakarta Utara, kota. Nah, semuanya itu saya ambil kayak maniak seperti itu. Tapi ya puji Tuhan jalan. Namun saya merasakan itu enggak maksimal 100% profesional di bidang itu. Gitu. Seperti itu. Iya. Karena rasanya pengen ngerjain semuanya, Pak ya. Iya, rasanya pengen ngerjain semuanya. Baik ya. Iya. Nah, kita lebih deep ya, lebih deep tentang moodi ya, supaya enggak mengembang. Itu tadi betul. Namanya pembahasan sana sini. Nah, kemudian terkait dengan moodi ya, moodi. Di pikiran kita itu
Semua apa yang kita baca, apa yang kita dengar, terekam dengan baik dan tersimpan dengan baik di otak kita. Nah, kemudian satu kali pernah Bapak Ibu mungkin apa namanya sekilas ingat tentang masa yang menyedihkan. Pasti semua pernah ya. Atau diem gitu ya. Diem Benar-benar aku ya. teringat-ingat gitu ya. Iya, ada yang sampai mungkin keluar air mata sedikit gitu, ingat, waduh, menyedihkan sekali. Nah, hal itu bisa terstimulus mungkin dari makanan, mungkin dari lagu, mungkin dari tempat ya, memori gitu ya. Waduh, tempat ini dulu yang begini deh, gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah, seperti itu. Itu normal, baik, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian kita ingat sesuatu, waduh SMP dulu ada temanku yang lucu banget, tahu-tahu senyum sendiri gitu ya. Atau momen apapun yang lucu gitu ya, terlintas keluar. Nah, kita tahu-tahu senyum sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, berbagai hal itu seringkali muncul dalam pikiran kita. Ya. Nah, kalau momen-momen yang berbagai hal itu sedih, gembira dan sebagainya munculnya apa namanya? Mempengaruhi banget ya, mempengaruhi banget suasana hati Bapak Ibu sekalian, dan itu membuat tepat sekali apa namanya terlihat ya, tepat sekali terlihat dalam mimik atau kondisi fisik ya. Nah, itu periksa ke psikolog atau psikiater. Itu tidak sudah tidak normal lagi kalau kecepatannya seperti itu. Biasanya orang-orang mengatakan bipolar bulan kecepatan itu. Nah. Oh, bipolar. Jadi moody itu apa apa selalu bipolar, Pak? Apa gimana? Atau ada taraf atau level-levelnya gitu supaya bisa dikatakan bipolar? Karena Ya, ada level. ini berkaitan dengan perempuan, Pak ya. Perempuan itu kan Ya. dalam periode-periode tertentu itu kan kadang-kadang moody gitu ya. Paham ya, Pak ya? Periode lagi dapet gitu. Nah, itu kan suka moody tuh. Kadang-kadang bawaannya kesel gitu ya, bawaannya ada apa ada pemicu dikit gitu pengennya emosi, pengen marah gitu. Nah, Ya. apakah itu termasuk moody yang normal atau gimana nih, Pak? Ya. Ada Jadi kaitannya nggak dengan kesehatan? ya. Baik. Bagus ini pertanyaannya buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu, mbak-mbak. Nah, pada saat datang bulan dan sebagainya itu memang mempengaruhi banget. Namun itu berbagai macam kondisi karakter setiap orang berbeda bulan. Jadi ada yang tahan ya, ada yang tahan, dia bisa memanajemen, mengelola kondisi suasana hati pada saat itu. Ada yang enggak gitu ya. Kalau yang enggak cepat sekali marah, tersinggung, sensitif gitu ya dan sebagainya gitu. Saran saya pada saat on fire seperti itu, pilihlah atau carilah tempat yang membuat Anda nyaman. Nyaman ya. Kalau misalkan tidak dalam kondisi kerja, lebih baik istirahat, tidur, ya, makan yang cukup, ya, makan cukup, apa namanya, mandi bersih, kondisi fisiknya, ya, tubuh nyaman, itu terus tidur, ya. Nah, seperti itu. Saran saya menghindari itu supaya tidak terstimulus dengan hal-hal yang membuat Anda marah atau emosionalnya kurang bagus nanti terlihat. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di tempat kerja nih dengan kondisi itu usahakan menghindari atau menekan apa suara atau sesuatu ya informasi yang membuat Anda marah dan sebagainya, itu coba hindari gitu ya, seperti itu. Mungkin lagi ngetik, mungkin lagi nulis atau mengkonsep sesuatu di kantor, tidak apa namanya, biasanya bercengkrama dengan teman kantor, eh dikasih pigi dan sebagainya, terus kemudian itu ya, nah itu ada yang miska Ya, atau itu. jadi lanjut nih.
Memang Bipolar ya betul. adalah gejala kejiwaan seseorang yang lebih banyak menyerang kepada wanita. Apa betul itu, Pak? Ya, memang lebih banyak wanita. Nah, tapi pria juga ada juga gitu ya, seperti itu. Dan tidak selalu kok, tidak selalu, tidak selalu ya. Contohnya, contohnya kayak istri saya ketika masa seperti itu, dia lebih banyak, ah aku tidur ah gitu ya. Tidur sih ya, nggak mau ngapa-ngapain juga nggak mau gitu loh. Jadi anak-anaknya dan saya hafal banget. Oh, lagi itu gitu kan. Nah, kita yang bersih di rumah, masak dan sebagainya, kebetulan saya suka masak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ibu-ibu yang lain, para wanita, ya itu usahakan gitu ya. Jadi carilah tempat yang nyaman buat kalian. Saran saya tidur atau menghindari apa namanya berteman dengan teman-teman yang lain, bercengkrama dan sebagainya gitu ya. Bukan bukan menarik diri ya, beda ya. Dalam hal ini bukan bukan menarik diri. Nah, kalau ketemu dengan teman yang usil, kemungkinan agak muncul masalah baru, gitu ya. Nah, ini ya Bu, mungkin Bapak Ibu audiens semua perlu memahami bipolar yang sebenarnya itu apa sih, gitu ya. Ya, yang apa sih sebenarnya gini Bu Wulan. Iya, gimana itu, Pak? Bu Wulan punya masalah nih, masalah A nih. Misalkan, misalkan Bu Wulan punya masalah sama Pak Dhani nih. Bu Wulan gimana nih? Kemarin Bu Wulan janji nih, kemarin kembaliin. Saya perlu, saya mau pakai ini. Kok nggak bisa dipegang nih Bu Wulan? Aduh maaf Pak Dhani, saya benar-benar lupa, benar Pak Dhani lupa gitu ya. Terus saya ngomong-ngomong sesuatu yang kurang bagus gitu loh sama Bu Wulan ya. Yang membuat Bu Wulan itu bete. Bete. Nah, ketika Bu Wulan bete, Bu Wulan tidak bisa mengendalikan atau meminimalisir bete itu sehingga nggak muncul emosional, ya. Dan Bu Wulan ketemu temennya, ngapain lo? Oh, kok kayaknya cemberut? Gak usah ikut-ikut campur urusan orang. Lo kok lu jadi berubah lu? Gitu ya, Bu Wulan misalkan gitu ya. Terus, Budis banget ya. Bu Wulan nggak terima, ya. Bu Wulan nggak terima, akhirnya bergesekan dengan temannya. Padahal masalah itu awal kan dari saya, gitu kan? Ya. Nah, kemudian dari saya ini Bu Wulan nggak bisa memanage dengan baik, akhirnya muncul masalah dengan temannya Bu Wulan akibat dari emosional yang nggak bisa diminimalisir itu tadi, gitu Bu. Nah, kemudian dua kan, jadi dua kan, bipolar itu mengembang Bu, dua. Nah, dua ya. Ini kemudian ada masalah baru lagi yang terkait dengan itu, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, gitu munculnya gitu. Misalkan ada orang marah nih, marah ke saya. Saking marahnya dia melempar sesuatu dan yang dilempar itu kena orang lain jedebuen. Itu bahaya tuh. Nah, begitu mengembang-mengembang. Nah, silakan silakan coba dianalisis adakah pernah begitu. Nah, gitu. Maksudnya gini. Iya, ya, maksudnya gini. Bu Wulan bekerja sebagai sales gitu ya. Sebagai sales atau sebagai public figur di front office gitu ya, bertemu dengan customer, selalu bertemu. Peraturan di perusahaan bahwa tidak boleh membawa masalah dari rumah ke sini. Kami perusahaan tidak mau tahu. Anda ke sini harus semuanya fresh. Jadi nanti melayani customer, bekerja itu harus dengan senyum gitu ya. Seperti itu. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Jadi masalah yang lain itu jangan dibawa ke sini, nanti kemana-mana jadinya gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi bipolar itu sebetulnya ke sana. Masalah internal diri fisik Anda yang datang bulan dan sebagainya itu dan tidak bisa mengelola itu akhirnya muncul masalah baru dari itu gitu loh, Bu. Akhirnya ada beberapa kan muncul. Iya, berarti ketidakmampuan dalam pengendalian diri ya, Pak ya. Iya, betul. Ketidakmampuan mengendalikan diri. Itu ada nggak Pak kaitannya dengan makanan? Ada yang bilang kan kalau kita lagi stres atau lagi ini coba makan coklat bisa lebih tenang. Apa benar nih Pak? Tidak, coklat memang orang atau analisis mengatakan bahwa coklat membawa enjoy ya, lebih santai gitu ya. Tapi tidak semua orang suka sama coklat gitu ya. Ada orang yang selain coklat suka apa nih? Misalkan suka
burger gitu ya, atau suka minuman kelapa muda gitu ya, ada macam-macam, berbagai macam makanan yang membuat orang lebih akhirnya cooling down gitu ya. Nah, seperti itu. Mbak Wulan, mungkin ada satu ayat lagi nih di Wahyu 3 ini ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. Ayat 16 ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, gimana Pak ayat ini? Nah itu, jadi kondisi atau suasana hati yang tidak stabil ya, suam-suam, membuat kita abu-abu nih Bapak Ibu Saudara ya, membuat kita suam-suam, nggak ke kanan nggak ke kiri gitu ya, seperti itu. Ketika kita aku ke gereja rajin kok, beribadah juga rajin, tapi pikirannya itu kemana-mana, ada di gereja berdoa tapi pikirannya nggak fokus pada Tuhan, seperti itu. Jadi dia nggak konsisten istilahnya Bu. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak terus belajar dengan suasana hati yang konsisten, itu akan menjadikan kita abu-abu. Nah, gitu ya, abu-abu. Oh, nah, sekarang, jadi ini ayat ini nggak melulu berkaitan dengan apa ya, kerohanian gitu ya Pak ya maksudnya. Ini kan suam-suam kuku dalam arti roh kita gitu ya. Entar on fire, entar enggak lagi gitu ya. Ya. Iya, itu Bu. Jadi ini apa namanya, Bapak Ibu kalau membaca firman Tuhan, cobalah untuk realitas ya, secara sadar nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan menikmati firman Tuhan tuh luar biasa indahnya. Maksudnya gini, aku ada di kamar nih, aku ada di ruang tamu, gitu ya. Atau aku lagi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ketika memahami firman Tuhan, itu bukan dunia khayalan, tapi itu real. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya gini, ada kalau seperti ini, biasanya Bapak Ibu Saudara kalau ada di gereja seperti malaikat, kalau di luar gereja jadi bukan malaikat gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi jadilah sama dimanapun berada, yaitu pengikut Kristus yang sama di gereja dan di luar tetap pengikut Kristus, seperti itu. Nah, iya. Kalau ini Pak, menurut Pak Dani, di dalam Alkitab ini ada nggak ya contoh-contoh dari tokoh Alkitab yang mungkin ya mungkin itu juga mudi gitu? Ada nggak Pak? Maria ya, Maria. Ketika saudaranya Maria meninggal itu, namanya siapa Bu? Lazarus. Ya, terus waktu itu Tuhan Yesus kan mau datang ke tempat Lazarus. Nah, siapa yang menyambut? Yang menyambut kan Martha. Martha. Ya, sedangkan Maria di mana? Maria di rumah itu. Iya, Maria di rumah itu menangisi. Kalau Bapak Ibu baca secara pelan-pelan ya, runut ya, dari mulai sebelumnya, itu Maria itu sakit hati loh. Maria itu kecewa banget sama Tuhan Yesus, sehingga dia mau nggak mau nyambut. Ah, aku sebel banget sama Yesus ini. Martha, kamu aja yang nyambut ke sana. Aku nggak mau, aku nemuin lagi. Gitu. Sebetulnya dia sebel banget itu saat itu. Nah, kayak gitu dia diombang-ambingkan dengan perasaannya sendiri gitu ya. Nah, ya, tapi padahal kan ini ya, Pak ya. Maria ini kan yang katanya selalu duduk dekat kaki Tuhan. Apa ya, itu enggak pengaruh buat dia? Harusnya kalau kita ini harusnya lo ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan itu kan seharusnya kita tidak mudah kecewa. Ya, betul. Nah, tapi kelihatan kan di sini. Coba Bapak Ibu itu, oh menarik tuh kalau baca ibu-ibu itu ya di situ. Ih, Maria kok gini ya? Tapi realita ini sering sering kayak gitu gitu loh ya.
Nah, kayak gitu. Jadi itu contohnya ya, contohnya. Kemudian Rasul Paulus nih, Rasul Paulus pada saat ini, waduh, aku sangat tersiksa dan terjebak dengan tubuhku yang fana ini, gitu ya. Nah, itu kondisinya apa? Dia kan hidupnya selibat nih. Nah, di real normal secara biologis ketika apa namanya terpenuhi ya, terpenuhi kondisi sehatnya terpenuhi, semuanya seperti itu dia mengalami. Nah, itu sampai ngumpat Petrus, Rasul Paulus sampai ngumpat seperti itu. Nah, ini contohnya juga. Nah, semuanya juga mengalami kayak gitu. Makanya kesusahan sehari cukuplah sehari ya. Nah, Tuhan akan berkati setelah matahari terbenam dan kita enggak berlarut-larut dengan kesusahan, kesedihan dan sebagainya. Nah, gitu. Maksudnya bahwa Tuhan tidak mau kita larut-larut dalam kondisi seperti itu. Ayo tetap semangat. Aku selalu membantu. Aku selalu mengajar. Ya. Kalau ini, Pak, kalau Rasul Petrus itu bisa dikatakan moody atau enggak, Pak? Karena kan Rasul Petrus itu kan kalau bisa saya bilang orang yang paling wah, paling benar-benar cinta sama Tuhan gitu ya. Bahkan dia katanya mau mati buat Tuhan, di penjara atau apalah intinya ya. Nah, tapi ternyata begitu Tuhan Yesus ditangkap, malah dia kabur dan menyangkal itu, Pak. Apa itu bisa dikatakan moody juga? Iya. Tapi jangkanya lama, agak lama gitu, baru berubah, lama berubah gitu ya. Tapi kalau Petrus mungkin ketidak konsistenan dan ragu-ragu dengan langkahnya gitu. Nah, itu mungkin arahnya ke sana kalau Petrus ya, seperti itu. Iya, kalau ini Pak, kalau kita ya, ini kita. Hari ini kita on fire bersama Tuhan, oh rajin saat teduh, baca firman, besoknya biasa lagi. Apakah itu juga bisa dikatakan mudi rohani? Iya, bisa dikatakan itu. Ini ada tipnya nih, Bu Wulan. Iya, tipnya supaya kita nggak gampang mudi, gitu ya. Nah, ini pasti perlu semuanya ini. Terus gimana dong, gitu ya, supaya nggak keombang ambing, gitu ya. Saya juga iya sebelum menjawab ke sana biar penasaran nih Bu Wulan. Saya ini sambil ini ya sukacita yang jawabnya ya gitu kayak gitu. Iya teman-teman silakan yang mau bergabung silakan naik ya, linknya udah dibagikan, kita diskusi bersama. Apa tuh Pak tipsnya? Ya, sebelum ke arah sana gini. Satu kali ada pasiennya ibu-ibu dari Surabaya. Bu mau kan sering di mana? Di Batu aja Pak. Oke, saya suka di Batu karena puncak ya. Kalau di Malang Batu itu dingin. Ini nasib itu. Terus kalau begitu ketemu sama suaminya kita ngobrol di tempat yang nyaman gitu. Tahu-tahu memang ada temennya gitu. Ada temennya datang dia mulutnya. Lu ngapain kamu kesini? Oh, mulut gambreng, otak sendal jepit, dia bilang gitu. Aku sampai senyum-senyum isi, suaminya sampai malu ngomong gitu kenceng banget gitu loh, Bu. Ngomong gitu sampai kenceng banget. Temennya marah-marah. Temennya marah-marah dikatain seperti itu kenceng banget. Mulut gambreng gitu ya. Pikiran sendal jepit ngapain di sini ganggu aja. Nah, setelah itu temennya kan marah itu Bu, karena kenceng banget orang dengar pada lihat gitu ya. Sewot banget dia pergi. Setelah dia pergi dia senyum-senyum apa gitu seperti puas ngata-ngatain kayak gitu sama temennya gitu ya. Nggak merasa bersalah atau apa gitu ya. Nah mungkin ya. Bapak ibu pernah juga ngalami kayak gitu gitu ya, sedang curhat ke temennya dan temennya lain lagi apa bagaimana mengubah suasana hati kayak gitu atau apapun lah gitu ya, atau telepon dari suaminya sudah diem loh gitu, orang nggak tahu diri apa gitu. habis ngomong gitu cipika-cipik ini sama temennya gitu kayak gitu, mungkin bapak ibu ngalami kayak gitu, itu nggak bagus. Nah ya, bagaimana solusinya Pak ya? Iya, solusinya terus gimana, melatihnya bagaimana, nggak ada waktu yang terlambat meskipun sudah tua ya. Cara melatihnya adalah di otak kita itu ada namanya sistem limbik.
sistem limbik, kalau mau dibuka gitu ya, aduh tadi aku nggak siapkan ada gambarnya ya Bu, ya nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa pernah lihat headset ya, headphone ya, headset atau headphone yang kita tempelkan di telinga kanan kiri. Nah, bentuk seperti itu ya, U gitu, itu ada di dalam, persis ada di dalam otak kita ya, lingkarannya di telinga kiri, telinga kanan, terus kemudian disambungkan ke atas gitu ya. Tapi yang di atas ini ada lingkaran juga istilahnya ya, seperti lingkaran aja lah. Nah, itu sistem limbik. Dia yang mengontrol emosi, Bapak Ibu Saudara. Itu yang mengontrol emosi. Emosi kita yang terkait dengan informasi yang masuk ke dalam mata, informasi bau, hidung, sentuhan, ya, dan suara ya. Informasi itulah kemudian yang ditangkap oleh pikiran. Nah, kemudian pikiran menginterpretasi dan menerjemahkan, ditangkap oleh hati. Nah, apakah itu nyaman atau tidak nyaman yang membuat hati kita kemudian menggambarkan kondisi suasana hati kita. Tidak banyak orang yang sistem limbiknya itu sehat. Sehat dalam arti dia terus belajar segala sesuatu menjadi lebih baik. Ya. Sedikit terkontaminasi atau terstimulus dengan perkara yang kecil yang seharusnya tidak membuat seseorang marah, itu menjadi marah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sensitif terhadap seperti itu dan diombang-ambingkan dengan perasaan suasana hati yang tidak nyaman, apakah itu gembira, sedih dan sebagainya, tepat sekali berganti. Nah, cara melatihnya adalah seperti contohnya gini ya. Kalau saya bangun pagi, begitu bangun pagi, saya harus melek mengucapkan selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Misalkan gitu ya. Kalau nggak terbiasa, usahakan itu. Ini contoh satu aja ya. Contoh, nanti kembangkan sendiri ya. Usahakan setiap hari lakukan itu. Nah, nanti otak akan terbiasa dan terlatih bahwa setiap pagi Bapak Ibu Saudara akan mengucapkan itu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan hal lain. Ya. Katakan dengan suara keluar. Saya sehat. Saya anak Tuhan. Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkanku. Nah, ketika hal itu terjadi, katakan itu. Nah, ya. Kalau mau bagus lagi gini, tarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan ya, ya pelan-pelan gitu, hitung 1, 2, 3 sesuai detik jarum jam itu ya, 1, 2, 3, sampai 10 kalau bisa. Tarik, lepaskan, ketika melepaskan itu, tarik itu, pikirkan hal yang positif. Nah, gitu ya. Ketika emosional tata muncul, lakukan hal seperti itu. Itu kayak mensugesti diri ya, Pak ya? Iya. Nah, seperti itu. Latih terus, pikirkan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dalam hatimu, siap melayanimu untuk membuat engkau lebih baik. Nah. Seperti itu. Oke, Pak Dhani. Pak Dhani, ini kita sudah ada satu teman juga yang udah masuk. Mungkin bisa sambil tanya-tanya, nggak apa-apa, langsung aja ya, Pak ya. Monggo. Pak Samaria Nusantara. Ya, shalom, Pak. Shalom, Bu. Shalom, Pak Dhani. Shalom, ya. Pak Samaria. Silakan, Pak, jika ada yang mau ditanyakan. Ya, saya tadi berkaitan dengan siapa? Petrus ya. Petrus yang menyangkal ketika terjadi penangkapan ya, betul ya begitu Pak Dhani. Tadi saya dapat sekilas itu begitu rapuhnya iman Petrus, sehingga yang kita tahu bahwa selama ini dia sebagai salah satu murid yang dekat dan dalam kurun waktu sekitar 3,5 tahun hampir setiap hari bersama, tapi tampak kok demikian rapuh. Dia sampai menyangkal. Nah, kalau saya menanggapinya, mungkin nanti Pak Dhani bisa ini,
Saya melihat karena memang Roh Kudus, roh yang dijanjikan sebagai penguat, penolong, penghibur itu memang belum turun. Sehingga manusia itu hanya mengandalkan kekuatan kedagingannya. Jadi belum ada kekuatan roh yang menguatkan. Gitu. Saya pikir, saya berpendapat demikian, mungkin ada penjelasan dari Pak Dhani atau yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samaria. Gimana Pak? Silakan Pak Dhani. Ya, baik. Terima kasih Pak Samaria. Nah, kita membahasnya dari sisi psikis Pak, dari sisi psikologi ya, dari sisi psikologi dengan perilaku Petrus itu moodnya seperti apa, perubahan moodnya Pak, perubahan moodnya. Nah, kita dari sudut pandang sana. Jadi bukan dari sudut pandang kacamata yang pure kerohaniannya seperti itu, yang apa, karena Roh Kudus belum ngasai, itu belum tidak ke sana ya, dari maaf Pak Dhani, saya ya, boleh tanggapi sedikit. Betul, ya. Belum, kita tidak pure berbicara rohani, tapi ketika kata itu diucapkan oleh orang yang kita kagumin, orang yang kita jadikan soko guru, orang yang kita hormati, itu kan secara psikologi ada dampaknya ke kita, dan itu menaikkan spirit. Kalau kita tidak mau bicara itu roh, itu membuat spirit kita tersugesti dari luar gitu. Karena orang yang menyampaikannya itu, menjanjikannya itu adalah orang yang mempunyai posisi yang sangat kita hormati. Demikian Pak Dhani, terima kasih. Ya Pak, baik, terima kasih. Jadi gini Pak, saya secara runut biar semuanya memahami. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, segalanya berubah total. Ya, tanah mengeluarkan onak duri. Nah, kita lihat dari sisi manusia. Dari sisi manusianya terpisah dengan Allah. Yang kedua, manusia karena terpisah, sudah nggak ada di dekat Allah lagi, maka dia memerlukan satu pelindung. Gimana caranya? Gitu ya. Muncullah akal-akalnya supaya tetap survive menghadapi dunia ini. Ya, ketika manusia sel-selnya sudah memulai masang warning-warning, yaitu ya, saya harus membuat senjata, saya harus berlindung dari sinar matahari biar nggak sakit, saya harus membuat rumah, saya harus membuat pakaian, segala hal bagaimana caranya seseorang manusia itu harus berlindung. Nah, harus survive di situ. Termasuk dari sisi harga diri. Nah, dari situ Pak, dia membangun survive itu. Nah, sedangkan manusia itu rentan dalam segala hal, gitu ya. Dalam tanpa Allah itu dia rentan sekali. Nah, oleh sebab itu nggak bisa goyang hidup, mau kokoh di sisi mana, dari sisi psikologis maupun fisik, nggak bisa kokoh. Nah, seperti itu. Kondisi, suasana, lingkungan dan sebagainya juga mempengaruhi suasana hatinya. Nah, seperti itu. Termasuk Petrus, apakah dia terpolusi oleh kondisinya, di sebelahnya ada apa, waktu itu juga ada peraturan apa gitu ya. Macam-macamnya itu detailnya kita kurang tahu. Nah, ipolexosus ya, ideologi politik, kondisi ideologi politik sosial budaya yang mempengaruhi tulisan itu, sehingga kita baca kondisinya Rasul Petrus. Nah, yang sebenarnya seperti apa, memang tafsiran banyak banget. Nah, kita tapi tidak bisa yang pasti kondisinya Petrus kayak apa. Nggak tahu. Tapi firman Tuhan mengatakannya seperti itu. Nah, gitu ya. Ya Pak ya. Jadi sama dengan kita saat ini di sini, kita pun labil. Nah, kita rentan terpolusi oleh banyak hal. Mungkin saat ini misalkan katakanlah saya banyak uang. Saya banyak uang, waduh, apa yang bisa nggak bisa saya beli ya. Kebutuhan saya bisa saya usahakan untuk ada. Jadi saya tenang. Tapi ketika satu penyakit yang membuat uang itu tidak berdaya, gitu ya,
dia baru sadar, oh ya, labil ternyata. Ternyata nggak ada apa-apanya, gitu ya, seperti itu. Contohnya kayak orang Malang yang kaya raya kemarin, sampai naik jet ke Jakarta untuk menolong dia dari COVID, ternyata meninggal. Nah, seperti itu. Betapa labilnya manusia. Nah, seperti itu ya. Jadi, Pak Samaria, kondisi Petrus, kelabilannya, apa namanya, apakah karena belum terpenuhi Roh Kudus atau hal yang lain dalam sisi kacamata kita dibahas saat ini adalah moodnya gitu ya, moodnya, suasana hatinya seperti apa yang sebenarnya Petrus sehingga dia melakukan seperti itu. Nah gitu ya, perubahannya kita nggak bisa lihat bulan ya, perubahannya Petrus waktu itu dengan intensitas waktu minggu, bulan, hari atau jam gitu ya. Nah seperti itu. Membaca, mungkin perlu membaca tafsirannya atau apa yang lebih detail, perubahan kondisinya itu berapa jam, berapa jam atau ya, hari. Maaf saya potong, berarti untuk kita bisa memvonis seseorang itu moody atau bipolar itu juga dibutuhkan apa data-data Pak ya, dan juga waktu-waktu tertentu ya, enggak bisa kita tiba-tiba menilai oh orang itu mudian tuh, oh orang itu bipolar, itu enggak seperti itu ya Pak ya. Iya betul, betul. Jadi psikolog apa ya, psikiatri itu selalu selalu begitu. Jadi tidak mudah untuk menilai atau menjudge atau menstigma seorang bahwa merah gitu. Oh benar merah orang ini, enggak boleh begitu ya. Ya betul Bulan. Iya. Iya, tapi menarik nih, Pak Samaria Nusantara juga menarik sekali karena saya melihat di sini kita berbicara dari dua sisi, sisi psikologi dan juga sisi rohani. Pastinya ya, kalau anak Tuhan, apalagi kita orang-orang Kristen ini ya, pasti kita akan selalu mengaitkan dengan sisi rohani. Karena kan ya, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya Pak ya? Iya, betul. Saya sih setuju, memang, saya nggak tahu kalau dari sisi psikologi ya Pak ya, saya setuju juga memang sih dengan perkataan Pak Samaria tadi, apa mungkin itu karena belum ada Roh Kudus di dalam hidupnya, seperti itu ya. Karena setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid ini, mereka kan begitu luar biasa sekali kan pelayanan mereka kan, bahkan mereka juga martir gitu ya. Jadi sudah tidak ada ketakutan lagi. Waktu belum ada Roh Kudus, sebenarnya yang mereka takutkan itu kan mereka takut ditangkap juga, mereka takut dianiaya kayak Tuhan Yesus gitu. Tapi ketika Roh Kudus masuk di dalam diri mereka, dicurahkan ya oleh Tuhan, dicurahkan Roh Kudus kepada mereka semua, mereka itu kayak nggak punya rasa takut lagi gitu Pak. Apa ini? Nah, apakah ini ada kaitannya antara roh yang ada di dalam kita dengan mentalitas atau kejiwaan kita nih Pak Dani? Nah, ini apa namanya? Kalau seseorang terlatih ya, seseorang terlatih dia akan bisa memilih dengan baik. Baik ketika hormonnya penuh gitu ya, atau tidak, dengan kondisi yang tidak gitu ya. Misalkan seseorang berpuasa sampai 2-3 hari, otomatis asupsi protein, vitamin kurang, dengan kondisi seperti itu, dia tetap enjoy, tetap bisa memanage perasaannya, kondisi perasaannya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa perubahan itu terkait dengan fisik ya Bu ya, terkait dengan fisik. Kalau fisiknya seorang labil kurang gitu ya, cuma capek banget, gampang marah gitu ya. Seperti itu. Jadi dikendalikan oleh apa ya, kebiasaannya, kebiasaan habitnya dia. Nah seperti itu Bulan. Maaf nggak batuk. Kalau ya, kalau seorang terlatih di sini ya, habitnya bagus nih. Dia terstimulus dengan berbagai hal, dia akan tahan. Kalau enggak, ya itu tadi, dia kurang bisa mengendalikan emosionalnya. Nah, dari sisi kerohanian sama Bu, sama. Jadi sama ya. Saya tetap sama dalam kondisi apa namanya, rohani dan dan sekuler gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kondisi rohaninya
tidak sama dengan kondisi sekulernya. Ini kan aneh, Bu. Bu Bulan. Iya. Iya. Ya, suara saya kedengeran nggak, Pak? Kedengeran jelas, Bu. Oh, iya, sorry, ini HP saya nge-freeze, saya jadi nggak bisa lihat. Ya, ini ada pertanyaan nih, Pak, di sebentar, waduh, HP-nya nge-freeze, nggak bisa lihat nih. Jadi ada pertanyaan begini tadi yang saya ingat, apakah mudi itu bisa meningkat menjadi kepribadian ganda gitu, Pak? Ya, menarik banget itu pertanyaannya, Bu. Iya. Yeah. Menarik banget ini. Jadi pernah saya mendapati pasien yang dia pinter memang, dia pinter mengelola perasaannya, dia pinter. Nah, menyembunyikan perasaannya dia pinter. Jadi ketika dia berhadapan dengan seseorang, padahal dia dalam kondisi drop ya, tapi orang itu nggak bisa melihat dia ngedrop. Dia senyumnya oke gitu ya, bagus gitu, pandangannya juga bagus, sikapnya juga bagus, padahal dia ngedrop. Nah, seperti itu. Ketika hal ini terus dipelihara dalam kehidupannya, dia akan bisa mengelola karakter A dan karakter B. Seperti kepribadiannya jadi itu. Nah, itu kelemahannya psikolog, psikiatri, dan kalau menghadapi orang yang berkepribadian lebih dari satu. Jadi dia, loh, kok data yang saya sajikan kemarin hasilnya beda dengan yang sekarang gitu ya. Kita itu punya tool, Bu. Tool yang harus diisi, kuesioner ya, diisi nanti hasil parameternya berapa nih hasilnya gitu, seperti itu. Nanti kalau kita ubah ya, ubah kuisnya, pertanyaannya, tapi hasilnya dalam topik yang sama ya. Misalkan saya mau mengorek kepribadiannya gitu ya. Besok saya ngorek kepribadiannya, tapi pertanyaannya beda gitu ya. Nah, hasilnya beda lagi. Loh, kok ketemu yang ini lagi ya? Nah, biasanya psikolog pun terkelabui dalam hal ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seseorang bisa berkepribadian ganda, Bapak Ibu Saudara, jika mengalami hal ini, berhati-hatilah bahwa Bapak Ibu Saudara bisa mengelabui kita dengan kepribadian Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tidak. Gitu ya, Tuhan tidak. Tuhan mau konsistensi, Tuhan mau tampil, dan Tuhan meneladani, dan kita harus ikut teladan Tuhan itu seperti Tuhan inginkan. Nah, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara melatihnya itu tadi. Di Jepang itu anak-anak yang masih kecil bangun tidur, mereka dituntun untuk membuang sampah sebulan. Nah, itu tradisi culture mereka. Itu terus-menerus bertahun-tahun, pelajaran utamanya di sana. Nah, kita lihat sekarang sudah besar, mereka rajin sekali. Kalau mereka punya sampah dan nggak menemukan tong sampah, masukkan saku. Gitu ya, masukkan saku. Kemudian ketika menemukan tong sampah, mereka membuangnya. Nah, itu. Mbak Wulan lost connect ini, Pak Samaria. Jadi gitu ya, cara mengelolanya, melatihnya bahwa habit kita, pola pikir kita, kita bisa latih menabung ya setiap hari ya, tahap demi tahap, step by step, kita latih sesuai dengan keinginannya. Misalkan Bapak Ibu Saudara pengen, aku pengen punya kebiasaan untuk berdoa pagi, misalkan begitu. Nah, setiap hari, setiap saat, saudara minta sama Tuhan, Tuhan aku besok mau bangun pagi, jam 4 misalkan. Latihlah seperti itu, maka setiap hari jam 4, Bapak Ibu Saudara akan melakukan hal itu. Maaf, jaringannya hilang, sorry. Iya, Bu Wulan, enggak apa-apa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara terus ya, konsisten ya, melakukan itu, maka punya habit yang luar biasa bagus. Ya, usahakan memilih atau melatih sesuatu yang membuat Anda menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Tuh, jadi ini Bu Wulan. Iya, gimana melatih, Pak? Maaf tadi sinyal saya agak terganggu, jadi sempat nge-freeze dan nggak bisa dengar saya.
Ya, silakan ya. Lanjut, Pak. Ya, jadi ya. ini tadi mengajarkan untuk melatih kondisi yang lebih bagus. Sesuai dengan audiens mau apa? Mau habit doa pagi gitu ya. Atau mau habit membaca afirman atau mau habit berpikir positif terus, terserah gitu ya. Cara melatihnya gitu tadi Bu Wulan. Jadi setiap hari misalkan doa pagi nih, pilihlah jam berapa, jam 4. Tuhan, aku mau bangun jam 4 setiap hari. Nah, yang awal itu pakai alarm misalkan gitu ya. Setiap jam 4 alarm bunyi. Lama-lama tanpa alarm dia bisa bangun. Dan itu kontinuitas. Ya. Karena ini ya Pak ya, jam biologis tubuh kita ya, otomatis ya. Jadi kita ya. Langsung bangun ya. Iya, ya. Saya mau tanya dulu nih, ini kalau sebagai perempuan saya udah tahu banyak yang sering mood ya, sering moody, sering mood-moodan gitu. Nah, sebagai laki-laki saya pengen tanya ke Pak Samaria nih. Apakah Pak Samaria juga pernah mengalami moody, Pak? Ya. Berubah-berubah gitu pernah, perasaannya. Ya, pernah, Bu. Itu mah udah alami ya. Nah, berarti ini ya, Pak Dani. Moody itu kalau bisa dibilang masih dalam batas normal ya, Pak ya? Iya, normal, Bu. Jadi semua mengalami. Iya, kalau Pak Samaria sendiri ini gimana? Apa ya, cara menanggulanginya kalau pas moody gitu? Waduh. Ya, secara teknik kadang-kadang jangan apa ya, tetap konsisten aja di pemahaman awal atau apa yang ingin kita capai di awal, karena kan biasanya itu berubah karena ada faktor dari luar ya, bukan sekedar dari dalam. Stimulannya biasanya dari luar. Benar demikian Pak Denny? Iya Pak, dari luar. Jadi gini Pak, yang ada di pikiran kita itu ada tiga hal yang mempengaruhi ya, tiga ya. Yang pertama dari Tuhan, yang kedua dari diri sendiri, yang ketiga dari iblis. Jadi sebetulnya kondisi di pikiran kita dikendalikan oleh tiga itu. Nah, tergantung dari masing-masing orang atau masing-masing pribadi, kalau dia terbiasa sekali dengan hidup bersama Tuhan, dia akan sensitif untuk mengikuti suasana kehidupannya itu bersama Tuhan. Seperti itu. Berarti ya tepat Pak ya, kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus ya? Iya Bu. Iya. Atau bahasanya sistem nilai yang sudah terbangun dalam ini kita ya, habit kita gitu ya. Iya, tepat sekali. Betul Pak Samaria, betul. Iya, ini kalau misalnya nih Pak, bagaimana kita bisa tahu kalau moodinya itu sudah mulai menjurus kepada bipolar? Nah, ini ya. Jadi kalau ketika seseorang moody, dia tenggelam di situ, menikmatinya di situ, akhirnya terseret lebih dalam, Bu. Seperti itu. Cara bedainnya gimana Pak? Kalau sama-sama modelannya apa ya, kayak tersinggungan gitu kan? Nah, cara membedain kita ini lagi moody atau kita saat ini bipolar itu gimana? Oh, membedainya kalau kita melihat actionnya, tanpa actionnya orang gimana kan kita nggak tahu. Nah, dari actionnya ya. Ya, dari actionnya. Iya, kalau kaitannya dengan ini Pak. Kaitannya dengan kerohanian kan artinya tadi kan dibilang kan moody itu masih dalam batas normal gitu ya, karena kan memang kita diciptakan memiliki perasaan ya, perasaan sedih, perasaan marah itu kan memang normal ya, kita manusia bukan robot gitu kan. Cuman yang ditakutkan kalau ternyata moodinya menjurus kepada bipolar, bagaimana Pak kita melihatnya dari sisi Alkitabiah, gitu ya. Supaya kita itu bisa jangan sampai terhindar dari yang namanya bipolar. Ya saya percayalah kalau anak-anak Tuhan yang benar-benar dalam firman-Nya
harusnya nggak jadi bipolar gitu ya Pak ya. Iya. Nah, pernah satu kali saya mimpin sebuah persekutuan doa, terus ada ibu-ibu yang di endingnya ada pertanyaan gitu ya, ngobrol-ngobrol santai gitu. Terus ibu-ibu gini, Pak Dhani enak aja ya Pak ya, ngomong gini itu gitu. Kita ini sebagai ibu-ibu nih Pak, selalu berpikir Pak besok itu makan apa, suami saya itu soalnya nggak gampang melayani apa yang disukanya. Kadang-kadang saya stres sendiri, udah masak repot-repot, saya carikan gimana caranya masak enak, ternyata nggak dimakan, gitu. Suka cita terus, ya suka cita sih, gitu. Muji Tuhan, tapi lihat kenyataannya, realnya itu kayak gini, repotnya seorang ibu itu, katanya gitu. Nah, berarti dia berjuang sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Dampaknya apa? Dia terombang-ambing dengan kondisi lingkungan. Gitu. Jadi dia berusaha memuaskan keluarganya dengan caranya. Nah, gitu. Jadi gimana sih sekarang ya, ibu-ibu dan semuanya, gimana caranya kita memuaskan lingkungan kita berada itu melalui sumber pemuas kita, Tuhan Yesus. Nah, sumber damai sejahtera ada di sana. Kenapa enggak kita mengandalkan dia? Gitu. Seperti itu. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita akan kebingungan. Masa ini enggak gelem, masa itu enggak gelem. Ya. Masa ini enggak mau, masa itu enggak mau. Gitu ya. Udah repot-repot gini, melayani dan sebagainya. Gitu ya. Dan tipikal dari beliau sendiri juga, sensitif gitu ya. Sensitif gitu. Jadi dia bisa terombang-ambingkan dengan omongan orang, gampang sekali ya, padahal sumbernya dia, kehidupan dia, miliknya dia sendiri. Nah, seperti itu. Akibatnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kita tambahin lagi. Nih. Kalau Bapak Ibu Saudara pakaiannya kotor ya, tubuhnya kotor, pasti ganti mandi, bersih tubuhnya, biar bersih, nyaman, terus ganti baju. Nah, gitu kan? Caranya seperti itu untuk supaya tubuhnya nyaman. Kemudian tidur. Semaksimal mungkin seseorang akan berjuang membeli tempat tidur yang paling nyaman sesuai kantongnya supaya tidurnya enak. Tempat duduk juga begitu. Intinya bahwa Bapak Ibu Saudara akan memanjakan tubuh Bapak Ibu Saudara, melayani tubuh Bapak Ibu Saudara. Beli baju sesuai warna gitu ya. Pokoknya apapun yang dikenakannya sesuai kenyamanan dirinya. Semaksimal mungkin kalau punya uang banyak ya juga beli yang mahal-mahal atau apapun itu sesuai. Nah, itu tentang fisik. Sebetulnya sama dengan non fisik. Ya, non fisik Bapak Ibu Saudara sama membutuhkan perlakuan yang sama. Kalau ada seseorang yang memfitnah atau apapun juga yang membuat pikiran Anda nggak nyaman, kenapa nggak dibuang? Kalau ada sampah atau kotoran di rumah Bapak Ibu Saudara, pasti dicabut, dipel, dibersihkan ya. Seperti itu. Kalau ada sesuatu yang di pikiran dan suasana hati seperti itu, kenapa nggak dibuang? Sama dengan fisik. Itu sama. Tapi Bapak Ibu Saudara banyak yang terus dikendalikan oleh orang itu ya, ngomongin aku jelek-jelek kayak gini. Tiap hari dibikin, awas kalau ketemu ya, awas ya. Sampai berbulan-bulan, 1 tahun, 2 tahun gak ketemu sama orangnya. Dan dia terus disiksa oleh balas dendam dan sakit hati itu. Itu kotoran, kenapa gak dibuang? Kalau fisiknya kotoran di tubuhnya, dibersihkan, disabun, mandi dan sebagainya. Di rumah disabu, dipel, dibersihkan. Itu sama. Kenapa enggak dibuang? Itu sama. Ya, sama. Kenapa kotoran, banyak kotoran dipelihara semua? Wah, orang yang sana yang ngutang enggak kembaliin sampai sekarang gitu. Diimpen terus gitu ya. Padahal orangnya sudah melarikan diri entah kemana, ke pulau yang tak ada di peta misalnya gitu. Nah, hal-hal yang menyakitkan seperti itu ya udah dibuang gitu. Seperti itu. Nah, yang gampang sekali menyimpan
menyimpan seperti itu, misalkan di gereja nih. Wah, kemarin ya yang majelis itu ngomong gak nyumaman sekali, aku mau pindah gereja aja. Disimpan terus. Disimpan terus. Akhirnya pindah-pindah gereja. Tidak ada satu gereja pun akhirnya yang sesuai, yang pengennya dia sesuai dengan perasaan dan kondisinya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sampah ya. Itu sampah, buanglah. Buanglah supaya mood saudara, suasana hati saudara nyaman. Nanti waktu doa juga nyaman, waktu membaca firman nyaman, kalau semua itu dibuang. Itu Mbak Wulan, kenapa bisa? Iya, ini saya punya pertanyaan nih Pak. Dulu pernah kejadian ya, saya ada sebuah kebaktian gitu ya, jadi ada kita doa kayak doa pelepasan gitu Pak ya. Nah saat itu ada seorang ibu-ibu, ibu-ibu ini entah apa yang beliau alami. Nah ketika itu didoakan dan beliau manifestasi nih Pak. Dia berguling-guling gitu ya sambil menangis. Tapi bukan seperti orang yang manifestasi yang orang-orang jatuh yang suaranya berubah jadi serem atau gimana gitu, enggak. Yang anehnya itu saya anehnya kenapa beliau itu manifestasinya gini. Beliau hanya menangis-nangis, berguling-guling, tetapi dia masih menyebut nama Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus baik, tapi sambil berguling-guling seperti itu ya, sambil menangis, agak menjerit dan berguling sana-sini seperti itu Pak. Nah, saya pengen tahu nih Pak, apakah itu ada kaitannya dengan kejiwaannya atau gimana itu Pak ya? Karena kalau misalnya, ini menurut saya, kalau itu roh jahat yang masuk di dalam dirinya, roh jahat nggak mungkin panggil nama Tuhan Yesus gitu ya. Gimana nih Pak Dani? Ya, peristiwa itu sama persis dengan teman mahasiswa saya, ibu-ibu juga gitu ya, ibu-ibu juga. Kita sekolah teologi loh ibu itu, terus kemudian kampus mengadakan retreat khusus doa di Gunung Salak waktu itu. Nah, waktu semuanya doa, wah ternyata Ibu L ya, namanya Ibu L itu, wah. Itu hebat, membanting-banting tubuhnya, teriak-teriak gitu ya, sama seperti yang diceritakan Bu Wulan gitu ya. Sampai gitu, semuanya kaget, kok ini, sampai nabrak-nabrak yang semua, jadi kondisinya berantakan, meja-meja berantakan jadi seperti itu. Tapi dia nggak luka-luka loh, dia nggak luka-luka. Yesus ampuni aku Tuhan, ketubrak. Nah, karuan semua sampai bingung. Nah, selesai itu ternyata memang waktu rekonsiliasi, dia menyimpan banyak hal, menyimpan banyak sekali kepahitan sama orang tua, apa dan sebagainya. Semua disimpan dalam perasaannya dengan baik. Nah, ketika rekonsiliasi doa bersama itu, dia harus pengakuan total sama Tuhan, jujur sama Tuhan, minta ampun dan sebagainya. Manifestasi memukul-mukul badannya, mungkin teriak-teriak, muntah-muntah dan sebagainya, bukan dari iblis, dia memang dari kondisi psikisnya itu tumpah ruah gitu ya. Dan Roh Kudus membantu berdoa secara penuh kepada Tuhan apa yang jadi keluhan-keluhannya dia. Nah, seperti itu Bu. Jadi nggak ada yang kayak apa keluar asap, suaranya jadi berat, jadi medeni gitu ya, serem, enggak. Berarti itu gangguan di kejiwaannya gitu ya Pak ya? Iya, gangguan. Iya, oke. Iya, silakan teman-teman yang mau bergabung, kita masih punya waktu ya, untuk bisa berdiskusi bersama, mungkin ada yang pernah ngalamin moody, atau saat ini sedang moody, saya juga kadang-kadang moody kok, apalagi kalau pas periode-periode tertentu, tapi ternyata itu masih dalam batas wajar Pak ya. Nah terus kalau ini misalnya nih Pak, tiba-tiba kita dalam keadaan baik-baik aja, terus kita tiba-tiba lagi, mungkin lagi termenung gitu ya, mikirin yang lalu-lalu, terus kita jadi kebawa perasaan ini Pak. Jadi kadang-kadang kesel atau kadang-kadang kita sedih. Nah, apakah itu masih dalam batas wajar aja Pak? Wajar, normal aja. Masih normal ya. Kalau bipolar ini yang nggak normal Pak ya. Dulu saya pernah tahu itu ada salah satu artis, saya nggak mau sebutin namanya,
yang kalau saya lihat itu baik-baik aja gitu ya, tapi ternyata dia ini bipolar gitu ya, nggak kelihatan itu Pak, kalau dia ini bipolar dan ya dia mengakui kalau memiliki apa ya kelainan itu gitu. Dan apakah bipolar ini bisa sembuh nih Pak? Bipolar bisa sembuh ya, bipolar bisa sembuh. Kemudian apa ya? Biasanya kalau kita ke psikiatri kan ada obat antidepresan. Jadi dengan obat antidepresan, ketika kondisi suasana hatinya mengendalikan dia sampai lebih jauh, itu tertekan dengan obat antidepresan itu. Namun itu tidak menyelesaikan masalah karena sumbernya tetap ada. Seperti itu. Nah, seseorang mengaku bipolar, sebetulnya dia berarti mempertahankan dan ya mengibarkan bendera bahwa aku misalkan aku bipolar nih gitu ya. Dia menikmati bipolarnya dia dengan dan bangga akan bipolarnya. Kenapa hal itu diakui dengan mulutnya gitu. Nah, seperti itu. Seharusnya misalkan seseorang bipolar, oh aku bipolar. Dari mana gitu ya? Penilaian itu dari mana dia dapat? Kalau itu penilaian dari sendiri kan kurang kurang valid gitu ya. Oh yang aku sudah dari psikolog atau psikiater hasilnya aku bipolar. Nah, kalau sudah mengetahui hal itu, dia harus mengikuti advis dari profesional apa yang harus dilakukan supaya bipolar itu bisa dikendalikan atau sembuh. Nah, tidak seyogyanya langsung dikebiar gitu ya, di broadcast gitu. Nah, ini masukan saya ya, sesuatu yang dikibarkan gitu bahwa menandakan dia memeteraikan gitu ya, bahwa aku loh ini dan itu tak amini gitu ya. Nah, seyogyanya sesuatu yang negatif itu jangan digitukan, tapi usahakan untuk dihindari, dilepaskan, disembuhkan. Seperti itu Bulan. Iya, berarti kalau dia sadar, dia harus mau melepaskan ya, harus mau keluar dari ikatan bipolar itu. Artinya dia harus mau sembuh, Pak ya. Iya, betul. Tapi ya. Tapi apakah itu selalu harus dibawa ke psikolog ataukah ada cara lain mungkin? Sebetulnya kalau seseorang sekarang ini kan bisa ya, kita belajar otodidak atau membaca, atau kalau dia tidak cepat untuk mencerna sesuatu, suatu tulisan teori, tuntunan dan sebagainya, butuh seseorang itu ke psikolog atau psikiatri ya. Kalau selama ini bisa tanpa psikolog dan psikiatri dengan belajar, ya konsultasi dengan temannya, gimana aku mengalami, pernah enggak? Oh aku baca di sini itu harus begini. Nah dia konsisten untuk melakukan itu bisa juga, enggak masalah. Nah gitu ya. Nah lebih baik sebagai kalau anak-anak Tuhan berdoa minta Tuhan tolong supaya lepas dari itu juga harus lebih bagus. Tapi ya tetap ya iman tanpa action ya, tanpa tindakan itu juga mati, enggak jalan. Tuhan aku sembuhkan dari bipolar, kemudian dia sehari-hari melakukan segala sesuatu untuk mengarah ke kesembuhan. Nah itu bagus. Doa dan actionnya. Itu Bulan. Iya, ini terakhir nih Pak, karena udah mau jam 1 juga ya. Bagaimana sih caranya kita menyikapi atau ketika kita berhadapan dengan orang yang bipolar? Baik. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang bipolar? Pada saat itu suasana hatinya bagaimana? Jangan cepat menilai seseorang yang di depan kita, misalkan, temanku kok lagi sedih banget ya. Langsung dia menilai bahwa jangan-jangan patah hati nih. Jangan-jangan dia habis dicuri uangnya mungkin ya, habis ditipu orang gitu ya. Atau jangan-jangan apapun lah gitu ya, yang membuat dia sedih, dinilai langsung sama kita sendiri, jangan. Kita harus open mind,
bahwa kita diam, sebenarnya waktu kita mendampingi orang lain, apapun kondisinya, apa stres, depresi, dan sebagainya, kita nggak efektif kok menasihati, oh, kamu harus begini, gitu, kita ngoceh kepada orangnya, itu nggak efektif. Yang efektif adalah diam, menemani, menjadi pendengar setia. Terus dalam hati, Bapak Ibu Saudara berdoa buatnya. Itu paling efektif. Ya, ketika seseorang mengalami itu. Nah, jadi saran saya, diam, tapi tidak membuang muka, ya, hadapi dengan sebagai teman yang baik, sahabat yang baik, dengarkan, tidak apa namanya, memanusiakan dia, gitu, nguongke kalau orang Jawa bilang gitu ya. Nah itu membuat seseorang yang mengalami bad mood, gitu ya, suasana hati yang kurang bagus itu cepat berlalu, gitu ya. Nah kalau yang mengalami bipolar dan sebagainya bermasalah itu meminta ya kita untuk berkata baru kita berbicara dan jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena seseorang saat mengalami hal seperti itu rasionya menurun, ya rasionya menurun. Jadi kita percuma menerocos panjang lebar ketika orang mengalami hal itu nggak akan masuk. Ya, apalagi yang lagi bad moodnya lagi marah, ya bad moodnya bukan sedih tapi marah-marah banget. Kenapa sih kamu marah-marah? Itu nggak bagus loh hasilnya nanti begini begitu. Itu nggak masuk. Ya, membuat kondisi tambah marah, iya. Ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Itu cara menghadapinya, Bu Wulan. Oke, ya menarik banget nih Pak ya. Ternyata banyak-banyak banyak hal yang kita juga nggak tahu ya. Saya sendiri juga mungkin saat ini saya juga pernah berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu Pak ya. Ada yang kadang-kadang tiba-tiba nggak kenapa-napa, marah-marah gitu ya. Kadang-kadang kita juga heran, ih kok gitu sih gitu ya. Tapi memang benar ya kata Pak Dani, kita juga nggak boleh cepat-cepat menilai seseorang gitu ya. Dan diri kita sendiri juga nggak boleh cepat-cepat menilai diri sendiri gitu ya. Oh aku bipolar, oh aku kemudian, oh aku gini. Enggak lah ya. Saya setuju tadi mungkin kita harus mensugesti diri kita tadi seperti apa yang kata Pak Dani ya Pak. Pak Dani Steph tadi. Supaya karena perubahan itu bukan dari orang lain tetapi berawal dari diri kita sendiri ya. Ya Pak Dani ya benar ya. Kalau kita memang punya tekad yang kuat untuk berubah pasti Tuhan tolong kita gitu. Pasti Tuhan juga membantu untuk kita bisa sembuh gitu ya dari bipolar atau kepribadian ganda seperti itu Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Dani, karena waktu kita juga sudah mau habis, mungkin bisa kasih closing statement Pak Dani buat kita semua, kemudian kita tutup dalam doa. Baik, Bapak Ibu Saudara, kualitas hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan Yesus itu menunjukkan harga atau nilai kehidupan Bapak Ibu Saudara ya. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan dan mempunyai habit kehidupannya dengan Tuhan, kita akan menjadi manusia semakin berharga di manapun kita berada. Semua orang akan kangen dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kuasa Tuhan menyertai, kasih Tuhan terimpartasi kepada setiap orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah. Dan satu hal bahwa kesehatan fisik dan rohani Bapak Ibu Saudara akan luar biasa baiknya ketika Bapak Ibu Saudara dekat dengan Tuhan. Tidak terkontaminasi dengan bipolar, bad mood, mood yang fluktuasinya saat ini, kondisi saat ini naik turun tidak menentu. Ya, nah. Itulah sebabnya kita memerlukan Roh Kudus selalu membungkus tutup bungkus kita. Amin. Teman-teman, jadi teman-teman yang ingin berkesaksian atau yang ingin didoakan, ingin belajar lebih lagi akan firman Tuhan, bisa hubungi tim kami ya, ada di layar berjalan ini, ada nomor telepon di situ, bisa hubungi langsung via chat.
Nanti kita juga punya Zoom internal untuk kita belajar firman Tuhan ya, teman-teman silahkan terbuka terus ya, 24 jam, maksudnya satu minggu ya, satu minggu, 7 hari satu minggu terbuka untuk teman-teman boleh boleh mendaftar ya, ingin kesaksian atau mau didoakan. Ya, saksikan kembali besok, hari Senin, maaf, besok sudah Sabtu ternyata ya, nggak kerasa harinya. Saksikan kembali WUSHO Senin sampai dengan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, dengan tema-tema yang berbeda. Saya berharap kita semua bisa semakin hari semakin terus bertumbuh di dalam kedewasaan yang penuh akan pengenalan akan Allah dan juga karakter Kristus. Ya, yang saya bisa garis bawahi dari apa yang sudah disampaikan Pak Dani, tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Mudi pun kita bisa sembuh ya, apalagi mudi kan sangat level rendah lagi dan itu hal yang wajar. Tetapi mudi yang terus-terusan juga nggak boleh dibiarkan. Artinya ketika kita sudah dalam Tuhan, jangan punya kebiasaan mudi. Saya percaya sekalipun periode-periode tertentu untuk perempuan, kita pun bisa punya pengendalian diri akan emosi kita. Dan saya juga percaya baik itu bipolar atau penyakit kejiwaan apapun, ketika kita dekat dengan Tuhan seperti kata Pak Dani tadi, kita nggak akan lagi mengalami hal itu. Dan ketika kita saat ini sedang mengalami, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Mungkin kalau medis berkata tidak bisa sembuh, tapi saya percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Baik, terima kasih Pak Dani. Mungkin kita langsung tutup aja. Ini juga ada Pak Samaria. Terima kasih sekali. Sebelumnya kita tutup dulu dalam doa. Silakan Pak Dani. Segala puji, hormat, juga syukur kami naikkan kehadirat Engkau, Allah Bapa di surga. Kami berterima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu pada acara ini, bahwa mengandalkan-Mu akan menghindarkan kami dengan masalah-masalah yang membuat kami tidak diterima oleh lingkungan kami. Dan kalau kami mendekat kepada Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan, kami akan menjadi berkat buat orang lain. Kami akan membawa kasih-Mu kepada orang lain, Tuhan. Terima kasih, Bapa Yesus. Kami berdoa kepada semua audiens terberkati mendapat kuasa pemulihan. Mungkin mereka mengalami perubahan bad mood yang tidak sehat, Tuhan. Mereka mungkin saat ini tertekan dengan segala masalah yang tidak kuat mereka menanggungnya. Kuasa-Mu memberikan kelegaan, melepaskan Tuhan tentang hal ini. Terima kasih Bapa Tuhan, Engkau lawat bulan dengan keluarganya, Pak Samaria dengan keluarganya, memberkati apa yang menjadi kebutuhan, keperluannya. Terima kasih Bapa Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Dani buat pelayanannya siang hari ini. Pak Samaria Nusantara juga terima kasih, teman-teman yang di live chat yang menyaksikan juga terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Terima kasih.